kamu kasihku, hanya dirimu di hatiku. Ini datang Tilapia, Chicago Fish Farm, area swimming pool yang lahiran 2020, 1 Juni ada 10, 1 Agustus 134, 1 Juli 335, belum termasuk yang ini tadi ada sekitar 2003 baru kita akan catat di sini. Ini sudah anakan yang ketiga. Jadi nggak cuma ngurusin kambing doang. Dan ini yang bayi-bayi, ini yang ini generasi ketiga. Ini anakan ke pertama lah. Sama sama kedua. Jadi di sini tempat pemijahan. Loh kok pakai enceng gondok? Ya ini model terbaru. Jadi mereka langsung bergondok-gondok. Kelihatan. Kita akan pindahkan ke kolam pembesaran. Kalau di sini ikannya udah gede-gede. Jadi yang 1,5 kilo satu lah. Paling kecil 1 kilo satu. Indukannya. Indukan. Ya cuman di sini indukan semua karena emang enggak pernah diurusin. Hoi. Wow. Menyenangkan. Ini berkat ide dari Idi. Sedap. Ini kalau dimakan mentah enak. Ini adalah kolam untuk yang ikan jelek-jelek. Kenapa dibilang jelek? Contohnya seperti ini. Ada itemnya. Jadi I don't like yang ada kehitamannya. Kesempurnaan itu penting. Ya, makan. Cemplung ke sini. Kok nyemplungnya? Nih. Hitam. Mana lagi? Kambing ngapain? Nih, walaupun gede, cuman hitam. Aku tidak suka ketidaksempurnaan. Sekarang sudah ada sekitar 2.329 ekor. Dan ini akan kita tambah satu. Yang mulus-mulus. Nyangkut loh. Mulus-mulus. Dua. Tiga. Tujuh. Dan 8. Ya, inilah kolam ikanku. Ya. Caranya seperti ini. Kita panggil ikan-ikan. Kemudian datang semua. Ini pembesaran dari generasi 1, generasi 2 dan generasi 3, ya. Oke ya. Ya inilah Sekar Langit Sabto Hudoyo from Chicago Farm bersama Pak Wan. Saying goodbye. Kamu kasihku, hanya dirimu di hati.